Poly TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Aina dalam liputan program Festival Al-Quran di Hatiku, Politeknik Malaysia 2018 bertempat di Politeknik Merlimau Melaka. Program ini berlangsung selama 3 hari bermula daripada 12 hingga 14 Ogos 2018. Program ini dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Pelajar, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Politeknik Merlimau dengan kerjasama Yayasan Warisan Ummah, Ikhlas Akademi Sinergi, Ikhlas Sendian Berhad. Festival Quran di Hatiku merupakan satu usaha murni dalam mendidik warga politeknik khususnya para pelajar. Ia mendidik ke arah penjiwaan kesenian Islam di samping melatih pelajar dengan kemahiran tadabur dan tazakul Al-Quran. Penyataan Festival Quran di Hatiku melibatkan 30 buah politeknik dan kolej komuniti. Program ini diharap mampu menjadi platform pembangkit semangat warga politeknik untuk membaca, mendalami dan beramal dengan Al-Quran. Harapan saya, pelaksanaan Festival Quran di Hatiku Politeknik Malaysia 2018 Fakih mampu menjadi perintis di peringkat politeknik bagi mengetengahkan konsep kesenian Islam dan menanam rasa cinta kepada Al-Quran agar terus subur di bumi Politeknik Malaysia. Diharap usaha murni ini dapat direalisasikan dengan jayanya. Selain itu, festival ini diharapkan dapat mewujudkan suasana Quran yang lebih aktif dan berterusan di kalangan warga politeknik. Bersama saya pada hari ini merupakan salah seorang ketua hakim, Ustaz Abdullah. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit matlamat yang program yang dijalankan pada hari ini. Jadi bila kita lihat matlamat yang ada, insyaAllah mana kita ramai di kalangan peserta-peserta yang hadir, ya, mana yang memasuki akan program ini nampak boleh membaca dengan baik. So matlamat ini dapat melahirkan pelajar yang boleh menghafaz dan juga boleh ada tuju untuk memartabatkan Al-Quran lah. Jadi saya nampak mana apa yang berlakunya adalah satu program yang amat baik kepada pelajar dan boleh memberikan manfaat khususnya dalam memartabatkan apa ni Al-Quran pada institusi-institusi awam. Jadi mudah-mudahan perkara ini dapat diteruskan lagi pada masa-masa yang akan datang kerana dia dapat banyak memberikan bimbingan dan manfaat khususnya pada generasi-generasi muda pada hari ini itu, insyaAllah. Beberapa pengisian penting telah dijalankan, antaranya ialah pertandingan tilawah Al-Quran, seterusnya hafazan Al-Quran dan training the trainers, iaitu bengkel memahami Al-Quran secara kaedah tadabur dan tazakur. Baiklah, bersama saya pada hari ini merupakan peserta daripada Politeknik Nilai, Saudara Ikhwan. Baiklah Saudara Ikhwan, mungkin boleh ceritakan sedikit harapan program pada hari ini. Baiklah, harapan saya pada program ini ialah untuk mengenal setiap peserta-peserta yang masuk dalam pertandingan tilawah ni dan hafazan. Supaya bila saya mengenal peserta-peserta ni, saya dapat tahu bagaimana mereka belajar di poli mereka sendiri dan bagaimana dipupuk kemahiran mereka tu dalam diri mereka sendiri. Itu saja. Kemuncak festival ini diadakan Majlis Pelancaran Quran Hour bagi peringkat Politeknik Malaysia 2018. Program berakhir dengan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang dan sijil penyertaan pada semua peserta yang terlibat. Sekian saja liputan saya Aina dari lokasi Politeknik Merlimau Melaka untuk PolyTV Southern Chapter. Live, Learn, Innovate.